Emak-emak ini malah ketawa ngakak usai kecopetan, publik copetnya pasti shock. Biasanya, korban copet akan berteriak histeris bahkan menangis tersedu-sedu karena kehilangan dompet atau tasnya. Tapi, emak-emak korban copet ini justru tertawa terbahak-bahak. Dalam unggahan akun Instagramnya, tampak seorang emak-emak tengah ditanya oleh perempuan. "Ibu kecopetan?" Yang langsung dijawab oleh emak-emak itu. "Iya, kecopetan." "Jadi apa yang hilang, Bu?" kata perempuan ini lagi. "Baju dalam," kata emak-emak itu sambil tertawa ngakak. Sembari ikut tertawa, perempuan dalam video itu melanjutkan pertanyaannya. "Terus kehilangan apa lagi?" "Nasi bungkus," kata emak-emak itu lalu kembali tertawa terbahak-bahak. Meski begitu, emak-emak dalam video itu mengaku sudah melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Warganet yang melihat video itu ikut tertawa dan berspekulasi bagaimana reaksi si pencopet saat tahu tak ada uang yang bisa diambil.